ya kayak diusir-usir, dibentak-bentak. Cuman yang karyawannya kena mental, yang namanya orang baru merantau, dia dari mana? Dari kampung. Kebetulan bukan saya yang ini, Pak. Yang jaga ada karyawan waktu itu. Akhirnya dia nggak jualan, nggak mau jualan lagi, Pak. Yang jualan ini, begitu ceritanya. Tapi diusir-usir malah tambah laku nih. Alhamdulillah, Pak. Nah, ini SE, Bang, ya. Ini dirasa apa aja nih begitu nih? Kita kalau ditumpah cuma vanila doang, Bang. Oh, ini vanila aja. Mau dicampur strawberry kagak enak, aku udah pernah coba. Oh, jadi emang vanila aja. Emang vanila. Strawberry coklat kagak nyambung dia. Oh, gini bawa berapa banyak sih dari kontainer aja? Dua, Bang. Oh, dua kontainer ya. Itu kontainer berapa liter? 8. 8 liter. Oh, berarti 16 literan lah ya. Ya ini bawa pakai box ya? Box. Ini awet ya, dingin ya? Ini pakai espek, Bang. Apa? Pakai espek ini. Oh, espek. Ini cairnya berapa lama, Bang? 8 jam sih, Bang. 8 jam. Jadi kalau bisa 8 jam habisnya ya. Habis gitu. Oh, mantap. Ini topping-toppingannya, Bang? Iya. Ini apa, Bang? Boleh. Ini mutiara. Kelapa, jadi kelapa. Ya, oke, ini. Jadi nangka. Eh, ini? Agar. Agar. Oh, ini aja topping ada 4. Iya. Ini apa? Ini es batu. Oh, es batu. Oh, melon. Oke. Biasanya ada kurma, Bang. Biasanya rumahnya habis gitu. Rumahnya habis Ramadannya. Oh, ntar nunggu balik haji dulu. Nunggu balik haji. Jadi selain es ada apa lagi? Cuma es doang? Ya kalau di sini es krim kelapa doang, Bang. Lu dapat ide gimana sih dulunya maksudnya? Ya itu kan ada kerang tumpah gitu ya. Ada es teler gitu ya. Ah, daripada kita jual yang sama sejenis kan bulan Ramadan banyak nih. Ya udah kita bikin es krim tumpah. Jadi nanti bentuknya jadi kayak bentuk kon iya tapi tumpah di atas es teler gitu, Bang. Oh, ini unik nih ya. Berarti namanya es krim tumpah iya gitu. Nggak ada pesaing ini doang nih ya. Ya, mungkin habis ini banyak nih, Bang. Kalau banyak, ambil hikmahnya. Berarti iya. Dikenal es tumpah. Bukan ikut franchise saya aja gitu, Bang. Ah, bisa franchise nggak? Insya Allah bisa ke depannya, Bang. Ini gelasnya berapa oz nih? Ini yang 16 oz. Ini 16 oz? Ya. Ini harga berapa yang begini? Ini 10.000. Oh, yang ini? 15. Berapa oz ini? Berarti 18 ya. 18 oz ya. Kayak yang gede deh. Ini. Yeah. Sama apa nih? Kasih topping dulu. Ya, mama antar dulu lah. Jadi stellernya kayak gini, Bang. Ada nangkanya soalnya. Ini nangka? Nangka jelly soalnya. Oh, jelly. Nangka benerannya kagak ada, Bang. Oh. Awalnya pakai nangka beneran, tapi nyarinya susah banget. Sampai kan langsung naruh agar baru es. Biar bagus aja, Pak. Oh, biar layarnya bagus ya? Biar bagus. Oh. Nah, ini kelapa. Kelapa jeli ya. Kalau mutiara beneran? Mutiara beneran. Nah, ini kita nggak pakai santan, Bang. Pakainya primer. Ini apa, Bang? Primer? Primer dengan olahan rahasia. Weh, mantap. Ini susah dulu buatnya, nih. Wah, susah ini, Bang. Harus nonton 30 YouTube dulu. Wow, jadi sebenarnya ada belajar dari YouTube juga ya? Iya. Nah, ini apa nih? Ini gula daun pandan. Gula daun pandan. Wah, udah tumpah, Bang, beli doang deh. Tum dikasih es krim. Dikasih apa, Bang? Susu, Bang. Susunya pakai apa itu? Carnation. Iya. Apa aja, Bang? Apa aja? Apa aja? Ini apa tadi? Ini melon. Ini apa deh? Ini keju, Bang. Oh, keju pakai apa? Procis? Pakai wing cheese. Wing cheese. Oh, kali besok di endorse, Bang. Iya, Bang. Wih. Nah, ini di scoop nih. Scoop. Ini esnya buat sendiri, Bang? Kalau ini kita ngambil, Bang. Oh, ngambil. Tuh, kan sampai tumpah-tumpah. Sampai es krim tumpah. Nah, ini pakai corn. Oh, nah ini kenapa bisa es krim tumpah? Nah begini, Bang, wih, seringnya tumpah. Terus cara makannya gimana? Ya terserah ya, sedot dulu, Bang. Oh, gini. Ini tadi harga berapa ya? Dia yang 15. 15 ribu. Nah ini, kalau orang take away gimana caranya? Itu ditutup, Bang. Bisa ditutup? Bisa. Coba contohin kalau take away, Bang. Oh, di press. Terus kornya kemanain? Di atas ya, Bang. Oh, dibalik. Tadinya begini, gitu. Sekarang ke atas. Iya. Wah, tumpah. Ini unik banget nih. Oh, tumpah kan, Bang? Oh, udah sampai tumpah-tumpah nih. Tumpah itu. Terus ini buat siapa nih? Tumpah. Tumpah. Oh. Gitu, Bang.
Kenapa gak langsung naruh agar baru es? Biar bagus aja, Pak. Oh, biar layarnya bagus ya? Biar bagus. Oh, ya. Diperhitungkan ada, juga kan tuh. Ada ilmunya ya? Ada ilmunya. Aduh. Oke, siap, Bu. Yang 10, Bu. Ya. Jadi gak sembarangan ya, naruh-naruh gitu ya? Nih, udah masuk TV, Bu. Ya. Ini gak rugi, Bang? Apa? Gak rugi. Ya, kalau rugi, masa gak jualan, Pak? Oh ini vanilla, nggak pernah nyoba pakai coklat gitu bang? Pernah bang, terus agak enak. Nggak enak? Iya. Jadi dulu udah memperhitungkan ya bang? Apa nutupnya? Enggak bang. Enggak ya, kembali berjalan aja ya? Kembali berjalan. Terus satu plastik ada dapat berapa kon kecil itu? 10. 10. Lucu, lucu, lucu. Kenalkan nama gue Saiful Anwar, biasa dipanggil Radit. Kita dagang es krim tumpah 88. Dagang udah berapa lama sih ini? Sebulan, baru sebulan. Oh, baru sebulan nih, pas puasa nih? Pas puasa. Responnya gimana nih awal buka nih bang? Responnya ya sepi bang, responnya sepi awal buka. Karena orang nggak pada tahu, tapi di akhir-akhir Ramadan malah alhamdulillah rame bang. Dulu awal jualan berapa lakunya, berapa itu? 3 cup, sekarang alhamdulillah bisa 50-100 bang. Awalnya kan es krim tumpah apaan, kerang tumpah atau apa gitu. Jadi orang gak pada tahu ya, tapi udah lihat di media sosial sama ada kan tempat masuk TV tuh, jadinya mulai pada tahu, responnya bagus. Orang kalau mau kesini, di mana nih bang? Ini kita ada di Permata Cibubur bang, Blok L, pinggir jalan, dekat Kafe Harmonis. Buka dari jam 4 sore, kalau puasa kalau hari normal biasa jam 9 pagi. Ini ada berapa cabang? Sekarang ada 3 bang. Di situ Tunggilis, di Permata Puri Harmoni 2, PPH 2, juga sama di Permata Cibubur. Ini kalau dagang gini, modal harian berapa sih bang? Begini, bang? Belanjanya di 150 ribuan bang. Kalau begini bisa untung berapa kali lipat nih orang dagang ini? Ya kalau kita 50, ya 500. Kalau yang kejual kan ada 10 ribu, 15 sama 20 ya. Kalau di 10 berarti 500 ribu lah bang. Berarti berapa kali? Bisa 3 kali lipatan ya? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bang dulu sebelum dagang ini dagang apa bang? Sebelumnya mah seblak, pop es, gitu-gitu bang. Bajal lah. Enakan mana yang jualan dulu sama sekarang? Ini kali? Enakan sekarang sih bang. Kenapa enak? Lebih cepet muternya. Apa? Lebih cepet muternya. Duitnya? Iya, karena bulan puasa ya kali ya. Oh. Jadi buka berapa 3 jam, ini udah beres lah. Oh ini 3 jam udah ludes nih? Udah, biasanya bang, kalau nggak begini mah, cuaca. Oh. Ya bang, harapan kedepannya apa nih bang, buat dagangannya bang? Ya, pengennya sih punya 1000 cabang gitu bang. Amin, amin. Tumpah. Semoga kedepannya makin sukses, amin, amin. Makin rame bang, jualannya bang.